acara di Nias, Nias Induk, ada ulang tahun. Kemudian dia memang bagiannya musik, kemudian dia punya penyanyi-penyanyi cilik gitu. Saya nggak pernah tahu kalau Kemung itu sutradaranya. Suatu saat dia telepon saya sedang syuting film Sang Kalila. Kemudian dia cerita dia ada sedikit masalah untuk penyanyi, untuk soundtrack lagunya itu. Dan saya dapat telepon dari penyanyi yang kenal. Udah, sini saya bantu. Saya senang kemudian dari apa? Kodin. Dananya nggak ada, bang. Pas pasan aku bilang nggak, saya bantu. Saya tanya Excel, aku siap menyumbangkan, tapi ya tetap ada dana dari Excel. Excel jelas, mau jadi bagian film yes. Karena di situ diperlukan masyarakat karena perjalanan proses menjadi pemirsa. Sudah sering sih. Tapi sebetulnya aku nggak jauh beda seperti nasib-nasib aktor polisi semua disuruh komandan dan panglima saya ya kan. Excel, kamu bikin lagu, kamu nyanyi lagu polisi gitu. Siap, satu. Sering awatannya. Alhamdulillah, nyanyi. Seru juga sih, alhamdulillah bisa sampai pembagian antara polisi sehingga menjadi manfaat ya. Banyak belajar, apalagi filmnya tadi yang terkesan sekali tentang di dunia ini tidak ada kebun kita mau tepuk itu kena kan? Nah, Greg sudah di jadi yang kita polisi dari polisi ada revisi-revisi. Pertama yang dikasih itu saya itu kan awam kalau masalah kuat apa, tapi denger bisa. Tapi kalau dalam teknik bisa kan ya Excel gak tahu. Jadi dari kasih ada ininya. Sementara waktu permulaan mereka minta persis seperti contoh. Untung saya ada komandan satu lagi. Komandannya jauh lagi pun. Saya telepon, saya tolong mbak. Ini saya nggak ngerti dan kalau di Jakarta banyak musisi yang bagus, tapi mungkin nggak ngerti komunikasinya dengan saya dan nggak begitu sabar. Akhirnya dia udah buat, dikirim lagi. Orangnya senang, tapi minta diganti lagi. Akhirnya saya tanya sama Excel, namanya apa? Saya sanggup ini. Excel bilang, jangan lah, aku dengerin lagi. Dia dengerin lagi. Terus aku bilang, coba deh ngomong sama Mike. Ya, Excel yang bicara sama Mike. Bawa gitarnya, dia kan menggitar juga. Jadi ngerti. Alhamdulillah dikirim yang kedua. Suka, udah bagus, udah cocok. Nah, tapi ada tambahan lagi, suara sembara. Sementara aku ada pemain suling di sini yang bisa semua alat musik. Mereka udah main. Dan ternyata dikembaliin lagi, tukar akhirnya. Waduh, terserah deh aku kasih aja masternya. Akhirnya mereka juga bikin ada pertemuan lah yang kita buat sama tambahan dari Yaksana. Jadi satu teamwork yang bagus. Dan pada saat kita masuk ke bioskop, saya bangga sekali dan alhamdulillah bisa ikut terlibat dalam film ini walaupun di belakang layar. Itu buat saya pengalaman baru dan sesuatu yang sangat berkesan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang banyak.